Harta yang paling berharga adalah kebahagiaan bersama keluarga. Jadi jangan sia-siakan keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Semoga kita semua baik-baik saja dimanapun kita berada ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, di video kali ini aku akan share kegiatan aku lagi. Jadi ini tuh di sore hari ya, hujan tempat aku. Jadi teman-teman semua tahu kan, itu di awal video aku ngerekod ketika hujan turun, dan itu hujannya sangat deras banget, dan ini cuacanya dingin banget. Aku berpikir ataupun kepikiran ingin buat cemilan gitu ya. Jadi buat apa sih kira-kira aku? Tonton video aku terus ya, supaya teman-teman semua tahu dan teman-teman semua nggak salah paham ya. Jadi ini kali ini aku siapin tepung terigu. Aku ini gunakan secukupnya aja, pokoknya aku kira-kira aja aku buatnya. Jadi tepung terigu ini aku kasih dengan air yang udah mendidih, sangat mendidih gitu, dan aku kasih garam, terus aku kasih penyedap rasa juga. Nah, ini tuh aku lanjut untuk mengaduknya setelah pokoknya sampai benar-benar tercampur gitu. Kemudian ini aku lanjut untuk mengupas bawang putih. Bawang putih ini buat apa ya? Kira-kira ya, benar banget ini buat cukanya. Jadi kali ini aku buat empek-empek ala-ala aku aja gitu ya. Jadi aku buatnya nggak ribet-ribet aja. Mungkin teman-teman semua tahu triknya, maksud aku ada yang berbeda triknya dengan tipsnya dengan aku ini. Kalau aku ini cuma seperti ini aja, tepung terigu dikasih air yang sangat mendidih gitu sampai adonannya itu benar-benar apa ya, lembek gitu, jangan keras. Nanti setelah itu tunggu dingin dulu ataupun hangat-hangat kuku gitu, dan setelah itu udah lunak itu tunggu dingin dulu. Aku mau nyiapin ini bumbu untuk cukanya. Di sini juga aku gunakan cabai rawit ya, secukupnya aja, sesuaikan selera. Kalau suka pedas ya tambahin lagi cabainya gitu. Dan di sini juga aku pakainya bawang putih. Kalau ada sih bawang cutting ya, lebih enak, lebih menyengat itu aromanya. Kalau aku di sini pakai bawang putih biasa aja gitu. Jadi adanya di rumah ini aku gunakan ini ya, bawang putih, terus cabai rawit, terus dikasih garam. Nanti ini dimasukkan semuanya setelah mendidih airnya, kemudian dikasih gula merah secukupnya aja. Kalau menurut aku sih, kalau buat cuka ini, kalau menurut aku enaknya itu lebih banyak ke gula putihnya ya mam. Kalau pengalaman aku banyakin gula merahnya itu rasanya kurang enak gitu. Jadi aku kalau buat cuka itu yang aku banyakin itu malah gula putihnya, jadi rasanya itu luket dan pokoknya kental gitu jadinya nanti. Dan setelah ini udah lumayan dingin, aku aduk ataupun aku campurkan dengan tepung tapiokanya ya. Jadi di sini lebih banyak tepung terigunya daripada tepung tapiokanya ya. Kalau menurut aku ini nanti hasilnya empuk dan kriuk-kriuk gitu kalau digoreng. Teman-teman semua tahu dong pastinya buat empek-empek itu gimana. Nanti boleh share ya ataupun boleh komen-komen di bawah gimana sih cara teman-teman semua buatnya gitu. Nah, setelah itu udah saya masukin tepung tapiokanya, aku aduk-aduk sebentar ya. Dan ini aku mengaduknya nggak terlalu keras gitu, pokoknya asal tercampur aja. Ini tuh kelihatannya kayaknya banyak putihnya yang belum nempel, tapi sebenarnya ini tuh udah tercampur gitu loh mam. Jadi nah, ini dia udah tercampur gitu, jadi kayak kelihatan belum menyatu gitu ya. Kemudian lanjut untuk aku bentuk ataupun untuk aku bentuk-bentuk gitu ya, sama anak aku di sini aku bantuin. Dan ini tuh alhamdulillah udah jam 5 kurang ya, aku belum mandi, jadi aku tuh buru-buru banget. Aku suruh bantuin anak aku aja, dan jangan salfok ya, jadi aku di bawah aja karena kalau berdiri itu capek banget. Alhamdulillah juga itu ada pak suami, jadi aku suruh gantiin aku untuk gantiin posisi aku untuk ngebentuk empek-empeknya. Nah, buat teman-teman semua sambil nonton video aku yang lagi nyetak empek-empeknya, aku akan menyapa teman-teman semua di rumah dong. Hai teman-teman semua di rumah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja dimanapun kalian berada ya. Amin amin ya robbal alamin. Pokoknya aku gak bosan untuk mengingatkan teman-teman semua yang baru berkunjung di channel saya ini, yang baru menemukan channel saya sederhana ini, yang kesasar gak sengaja klik video saya ini. Saya akan mengucapkan selamat datang dan mari berteman. Semoga teman-teman semua suka dengan video aku, sehingga teman-teman semua berkenan untuk menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa juga untuk ditekan tombol loncengnya supaya teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan terima kasih banyak. Nah, ini tuh lanjut aku ngebentuk ya. Ternyata pak suami itu masih entah di mana gitu, mau
ngebenerin apa, dan ini alhamdulillah udah selesai, katanya dia ngebentuk ikut nyetak gitu sama anak aku, dan alhamdulillah dibantuin sama pak suami dan anak aku gitu. Jadi keluarga itu sangat berharga ya bagi kita, apalagi keluarga itu bisa merasakan kebahagiaan satu sama lain, itu udah paling bahagia gitu, apalagi bisa melengkapi satu sama lain kekurangan kita. Nah, ini lanjut untuk mengaduk cukanya ya. Jadi ini cukanya udah matang gitu, tinggal di matiin aja kompornya. Kemudian ini aku siapin, ini setelah maghrib ya posisinya. Dan ini tuh tadi teman-teman semua tahu kan, ini tuh ternyata mati lampu ya. Jadi ini tuh alhasil aku pakai sentra HP aja gitu. Jadi pokoknya menggunakan cahaya tuh seadanya aja. Di tempat saya itu hari-hari ini atau waktu-waktu ini tuh sering banget mati lampu gitu kan. Jadi kalau musim hujan apalagi ada petir kayak gitu, mungkin itu pengaruhnya ya. Jadi sering banget mati lampu gitu. Jadi kalau di desa ya seperti ini ya. Mungkin kalau orang di hidupnya di desa mungkin merasakan seperti aku. Nah, teman-teman semua tahu kan ini aku rekod ya pak suami, entah lagi ngebenerin sanyo atau apa, itu gelap banget posisinya kayak gitu. Dan setelah ini udah selesai mencetak empe-empenya, aku lanjut dong untuk ngerebus empe-empenya. Ini ngerebusnya nggak terlalu lama juga ya, karena udah matang juga tepung terigunya, jadi tinggal dimasukin aja sebentar. Kalau udah mengapung gitu, itu tandanya udah mateng kayak gitu. Dan sebelahnya itu aku tuh lagi ngegoreng tempe tadi itu. Pak suami mau sarapan, mau makan sore maksud aku. Jadi alhamdulillah ini menunya cuma tempe goreng aja. Kalau dimakan pas hangat-hangat itu apapun enak ya, apalagi dengan cuaca dingin kayak gitu. Buat teman-teman semua nih, aku mau nanya doang, lagi ngapain aktivitasnya? Udah masak kah? Udah makan kah? Udah mandi kah? Ayo komentar di bawah juga ya, biar aku juga tahu kegiatan teman-teman semua di rumah. Dan aku akan menyapa teman-teman semua di rumah yang udah setia nontonin video aku, yang sudah selalu ngikutin kegiatan-kegiatan aku. Aku akan menjawabkan terima kasih banyak. Semoga amal ibadah kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga teman-teman semua enggak bosan nonton video aku ini, yang ini aja isinya seputaran ibu rumah tangga. Semoga video sederhana ini bisa menginspirasi teman-teman semua di rumah dan banyak manfaatnya ya teman-teman. Terima kasih banyak. Jadi aku tuh dulu nggak bisa ya buat empe-empe, itu selalu gagal, selalu keras gitu hasilnya, karena aku tuh banyakin acinya gitu. Ternyata aku tuh punya inisiatif sendiri gitu. Aku coba-coba gitu cara ini, alhamdulillah aku nggak pakai ukuran ya teman-teman, aku pokoknya kira-kira aja kayak gitu. Jadi kalau dikira-kira itu udah, pokoknya udah adonnya udah lembek gitu, dikasih aci aja, dikasih tepung tapiokanya secukupnya, sesuaikan aja gimana adonannya kayak gitu. Dan oh ya teman-teman, lanjut ya, aku ngegoreng empe-empenya ini tuh di setelah maghriban, aku setelah sholat maghrib, dan ternyata aku kedinginan banget. Ini tuh aku pakai jaket yang ngegorengnya, ya Allah dingin banget di sini cuma. Jadi alhamdulillah aku ngegorengnya cuma secukupnya aja, karena sekali makan aja biar enak gitu. Yang lain nanti dimasukin kulkas, nanti sewaktu-waktu kami makan ataupun kami ingin goreng tinggal goreng aja kayak gitu. Dan alhamdulillah ini aku makan bersama-sama anak aku dan pak suami ya. Dan video aku nggak kerasa banget, cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan happy watching.